SMA Negeri 1 Kecamatan Labuhan Maringgay Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Lampung Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur tetap menjadi sekolah favorit bagi warga sekitarnya, juga banyak alumni yang telah berhasil di bidangnya. Kepala Sekolah Joko Sumaryono beserta jajaran tenaga pendidik juga menyampaikan beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur. Juga menyampaikan kepada siswa-siswi agar tetap mematuhi protokol kesehatan. SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur, sistem pembelajarannya sangat tertib dari jam masuk pukul 7.30 waktu Indonesia Barat masuk kelas, hingga jam istirahat sampai jam pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pun, nama saya Joko Sumaryono, kepala sekolah di SMA Negeri 8 Maringgay. Saya dapat SK PLT terhitung 3 Juli 2023. Dan visi misi saya yang jelas memberikan yang terbaik buat anak bangsa khususnya SMA Negeri 8 Maringgay dengan mengedepankan rasa kebersamaan kekeluargaan. Saya yakin dan percaya insya Allah akan ada suatu perubahan. Memang perubahan belum menjamin perbaikan, tetapi setiap perbaikan pasti memerlukan suatu perubahan. SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur sukses jalankan program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Saya dinas di sini kurang lebih 2 minggu, dan kebijakan-kebijakan sudah saya terapkan di SMA ini. Salah satunya adalah memberikan suatu reward kepada Bapak Ibu Wakil dan staf, kemudian Bapak Pembina OSN yang sudah mengantar anaknya berprestasi di Kabupaten. Begitu juga siswa yang berprestasi di tingkat Kabupaten OSN, O2SN, FLS 2N, dan Paskrip. Sekolah memberikan suatu reward kepada peserta didik yang salah satunya adalah memberikan dispensasi 1 tahun untuk tahun depannya. Ini tujuannya adalah untuk memotivasi anak-anak ataupun bapak guru bisa berprestasi memberikan terbaik untuk SMA Negeri Labuhan Maringgay. Jumlah tenaga pendidik di sini ada tenaga honorer berjumlah 9 orang, PNS ada 13, ruang 13. Dan visi-misi memberikan yang terbaik buat anak bangsa khususnya SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur. Itu salah satu tujuan saya memberikan suatu kebijakan. Kemudian kiat yang lainnya insya Allah nanti Jumat ke depan ada kiat bansos yang dilaksanakan oleh keluarga besar SMA Negeri 8 Maringgay yang salah satu tujuannya adalah membentuk karakter anak-anak itu punya jiwa rasa sosial dan menjadikan apa itu kiat tersebut amal pahala buat keluarga besar SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay. Joko Sumaryono menyampaikan dalam statementnya saat diwawancarai awak media RNTV, beliau menyampaikan sangat mengedepankan rasa kebersamaan kekeluargaan dan yakin dan percaya akan membawa suatu perubahan dan kebijakan-kebijakan sudah saya terapkan di SMA ini, dan salah satunya adalah memberikan suatu reward kepada Bapak Ibu Wakil dan staf.
Begitu juga siswa yang berprestasi di tingkat kabupaten. Sekolah memberikan suatu reward kepada peserta didik, yang salah satunya adalah memberikan dispensasi 1 tahun, untuk tahun kedepannya ini. Tujuannya adalah untuk memotivasi anak-anak, ataupun bapak guru siswa berprestasi, memberikan terbaik untuk SMA Negeri Labuhan Maringgay. Salah satu tujuan memberikan suatu kebijakan bansos yang dilaksanakan oleh keluarga besar Sama Negeri 1 Labuhan Maringgay, yang salah satu tujuannya adalah membentuk karakter anak didik, agar mempunyai jiwa rasa sosial. Adapun sumber dana dari gap bansos yang akan diterapkan, akan dilaksanakan Jumat nanti, itu dari per anak yang mampu, itu mengumpulkan beras 1 kg, kemudian dibagi dengan kelas lainnya membawa supermi atau sabun, kemudian dari Bapak Ibu guru dan staf, dan sekolah juga membantu giat bansos tersebut agar terlaksana dengan baik. Ini sudah kegiatan berjalan sekian tahun dan kita mantapkan lagi agar SMA ini lebih berkiprah, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya dan bisa berprestasi di tingkat kabupaten dan seterusnya. Mewujudkan sekolahnya manusia, sekolah yang selalu menggali, mengilhami, menginspirasi, memotivasi, dan menghargai potensi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik, dengan dukungan dari rekan-rekan dan anak-anak, stakeholder Komite SMA Negeri 1 Negeri Labuhan Maringgay agar lebih maju lagi. Assalamualaikum, nama saya Samudra Damayanti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya selaku OSIS sangat mendukung tindakan bagi-bagi bansos ini karena bisa melatih anak-anak untuk sama berbagi agar semuanya bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Adik sendiri ini ikut program ini ya? Dari OSIS ya? Dari OSIS. Jadi adik-adik kelas kita arahkan belajar secara berbagi ya? Iya. Menurut adik ini, dan program ini, apa sih motivasi harapan ke depan sekolahan STEM? Tentang kasih berbagi, bisa berlanjut terus. Supaya orang yang tidak punya atau tidak bisa merasakan kenikmatan bisa merasakan juga. Orang yang nggak bisa makan, bisa makan. Jadi semuanya sama-sama menikmati. Sekolah di sini senang nggak? Senang. Apa senangnya di mana? Punya banyak teman, gurunya juga asik-asik juga, temennya dari mana-mana. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi, literasi dan numerasi, dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul. SMA Negeri 1 Labuhan Maringgay Lampung Timur, sekolah penggerak memiliki tujuan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan sekolah penggerak yaitu, adanya pembelajaran proyek yang membuat siswa lebih aktif dalam mengeksplorasikan dirinya. Dengan arti siswa diberikan keleluasaan mulai dari menentukan tema sehingga menghasilkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Rusma Dewi. Kami dari SMA Negeri 1 Labuan Maringgay. Ini kebetulan sedang mengumpulkan sembako. Sebetulnya ini adalah kegiatan rutin kami di setiap tahunnya. Sebelumnya mungkin setahun bisa 2 kali kami lakukan. Ini pas kebetulan di bulan Muharram ini, jadi kami mengumpulkan sembako yang nantinya akan di alokasikan atau dibagikan di lingkungan sekitar, baik itu untuk siswa-siswa kita yang kurang mampu ataupun dengan lingkungan-lingkungan yang terdekat dengan sekolah, gitu. Yang nanti akan dilaksanakan di hari Jumat
tanggal 4 Agustus. Ini menjadi kegiatan rutin sekolah kita? Kegiatan rutin, setahun dua kali. Insya Allah setahun dua kali dan seterusnya mungkin bisa dua kali atau mungkin nanti bisa ya mudah-mudahan bisa ini ya bisa berjalan terus gitu. Kan ada minyak, ada susu, ada beras, ada iya. Ini dari mana Bu? Ya, jadi nanti ini siswa kan ada yang ikut berpartisipasi, jadi ada bawa beras gitu satu siswanya, kemudian ada yang bawa minyak, ada yang bawa susu, begitu juga dengan guru-guru. Jadi dikumpulkan di sini, nanti kami koordinir lagi, nanti dibagikan di data pada lingkungan sekitar itu kira-kira siapa yang berhak mendapatkan. Gitu. Nanti dibagikannya. Sumber dukungan dari siswa. Siswa dan dewan guru staf dan sebagainya, ya. Dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu, dipaking ya. Sesuai satu sembako, satu orang gitu ya. Iya, jadi nanti satu orangnya itu bisa. Rencananya sih ya, satu orang mungkin kisaran beras 5 kilo, terus ada susunya, ada minyaknya, ada sabunnya, mie, dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti kita tergantung nanti terkumpulnya berapa paket, nanti kita alokasikan ke lingkungan. Itu kalau kita inspirasi seperti ini, Bu, berbaginya dari mana? Ini sebetulnya kegiatan kita sudah lama ya, ya dari lingkungan sendiri sih, OSIS-nya kan ya. Karena kita melihat di lingkungan kita banyak sekali ada warga-warga yang kita lihat membutuhkan gitu. Mungkin kan sedikit membantu lah, sedikit meringankan. Ini kan otomatis siswa-siswa kan belum ada peran itu orang tua mereka. Orang tua? Iya, ini orang tua. Kami tidak memaksakan sebetulnya ini. Jadi kan kami beri arahan saja gitu. Terus ini partisipasi siswa sendiri gitu. Ada yang nggak bisa bawa ya, kami juga tidak memaksakan gitu. Jadi di sini sifatnya seikhlasnya, atau ada yang bawa mau lebih, monggo gitu. Itu kan jadi amal ibadah masing-masing. Belajar berbagi lah. Iya. Apa ya? Mengajak ona untuk belajar berbagi. Ya, berbagi. Istilahnya ya untuk sedekah lah. Kalau nggak diajarin dari sekarang nanti kita sedangkan itu berat, Mbak. Iya. Karena kadang-kadang kita kalau kita ajari dari awal, insya Allah. Alhamdulillah, Pak, ini berjalan terus dari tahun. Dan ini hanya iya, enggak apa-apa. Taman lagi, Bu? Cukup mungkin. Iya. Iya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mewujudkan sekolahnya manusia, sekolah yang selalu menggali, mengilhami, menginspirasi, memotivasi, dan menghargai potensi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Insya Allah dengan dukungan dari rekan-rekan anak-anak, stakeholder, komite, SMA Negeri Labuan Marangi itu akan lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA 1 Labuan Maringgai izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya sendiri, nama saya Rizky Dwita Andriana, kelas 12 IPA 1. Dan perkenalkan nama saya Fitria Rahmadani dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan nama saya Melu Sedinata dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifai dari kelas 12 IPA 2. Duduknya kami di sini ingin menceritakan pengalaman kami soal tentang prestasi yang kita raih di sini, harapan kita kepada adik-adik sebelumnya, dan tujuan kalian untuk seperti kita itu pasti ada manfaatnya masing-masing. Seperti contoh saya bisa dibilang di sini siswa berprestasi. Saya mengikuti Olimpiade bidang kimia tahun lalu, juara 5 tingkat kabupaten.
Alhamdulillah masuk provinsi, namun kemampuan saya tidak sanggup untuk melanjutkannya, jadi berhenti di tingkat provinsi. Harapan saya untuk adik-adik, semoga kalian terus semangat belajar untuk membanggakan nama sekolah kita, membawa nama sekolah kita ke tingkat yang lebih tinggi, untuk lebih dikenal, untuk lebih dikenang, untuk lebih berprestasi lagi, untuk itu pun mempunyai manfaat untuk diri kita sendiri. Manfaatnya kita lebih bisa membanggakan, lebih bisa membawa nama baik. Semoga kalian juga seperti itu. Kalian jangan pernah menyerah. Semoga kalian bisa seperti saya yang semangat, semangat dan bertujuan untuk membanggakan nama sekolah. Dan begitu di sini saya adalah pemain futsal dan akademik dari Labuan Maringgai. Duduknya saya di sini, saya akan mengajak adik-adik kalian untuk mengikuti futsal non akademik ataupun akademik. Menurut saya di sini sebagai wakil ketua OSIS, saya berharap untuk adik-adik agar dapat mengikuti organisasi saya seperti ini. Jangan takut untuk mengikuti organisasi ini, kita bisa belajar berbicara di depan. Untuk saya sebagai Ketua OSIS dan Pradana Putra Pramuka SMA Negeri 1 Labuan Maringgai, untuk saat ini masih menyiapkan lomba-lomba di kecamatan, contohnya seperti Karnaval, PBB Putra OSIS, PBB Putri OSIS, dan Ambalan SMA Negeri 1 Labuan Maringgai. Untuk program di OSIS, kita mengadakan seperti program di keagamaan, kita mengadakan ekstrakurikuler yang menyangkut paut dengan agama, seperti kita merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri. Terus untuk program di Budi Sosial Pekerti, kita bisa bekerja sama dengan guru BK untuk merazia anak-anak siswa agar menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di sekolah ini. Semua tergantung kepercayaan diri kita. Selagi kita mau berusaha, mau mencapai tujuan kita, kita pasti bisa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita harus terus semangat. Dan harapan saya adik-adik kelas dari Semang Satu Labuan Maringgai bisa mengikuti seperti saya, mengikuti jenjang prestasi di akademik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.